Selamat datang ke Aguri Channel. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, like, komen, dan share. Perkongsian menarik hari ini dari Hakim Rusli. Kagum demi keluarga, Hakim Rusli sanggup tutup restoran dan tanggung kerugian. Kita teruskan, meskipun terpaksa menanggung kerugian, penyanyi Hakim Rusli terpaksa menutup restoran miliknya, Santai Village, yang terletak di Setapak. Hakim mengakui dia terpaksa mengambil keputusan itu demi menjaga keselamatan dan nyawa pekerja serta ahli keluarganya. Katanya kepada Harian Metro, penutupan restorannya bukan buat selamanya, tetapi buat sementara waktu ketika lockdown dilaksanakan di seluruh negara. Walaupun terpaksa menanggung kerugian apabila kedai tidak beroperasi, tapi demi keselamatan dan nyawa pekerja serta ahli keluarga, saya percaya ini adalah langkah terbaik. Lagipun saya tidak mau ahli keluarga saya keluar rumah untuk bekerja. Kami sekeluarga memang duduk rumah saja sekarang karena keadaan COVID-19 amat membimbangkan. Apabila sudah reda nanti, barulah kami kembali beroperasi. Soal nasib pekerja, kami akan coba cari jalan untuk membantu mereka dalam waktu sukar ini, katanya. Hakim bagaimanapun berkata, selama tempo lockdown berlangsung 14 hari ini, dia hanya menggunakan uang simpanan untuk menampung kehidupannya. Semoga langkah baik yang diambil oleh Hakim Rusli ini akan menjadi contoh kepada kita semua. Sekian, terima kasih kepada Anda semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.